Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على الله توكلنا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله مكاسيه pada pengurusi majlis, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, hadirin hadirat, muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan selamanya saya ucap syukur kepada Allah dengan limpah kurnian nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan nikmat yang banyak kepada kita ini, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk sama-sama kita isi ruang masa yang ada dengan perkara-perkara yang berfaedah yang besar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini itu pelajaran yang kita dapat daripada umat-umat yang terdahulu. Apabila kita sebut berkenaan dengan umat yang terdahulu ini, jikalau kita tengok setiap umat itu Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan umat itu dengan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan setiap umat itu ada kesudahan dan ajal dia. Setiap kaum dan puak ada kesudahan dia. Berdasar kepada firman Allah, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada penghabisan. Nesaya pepatah takkan Melayu hilang di dunia tu tak apa, tak apa boleh pakai mana. Kita sebut takkan Melayu hilang di dunia, tapi Quran kata walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal. Melayu tu kena jagalah. Melayu jadi hebat bukan kerana Melayu dia, tapi kerana Islam dia. Bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, nahnu qawmin, bangsa kami dulu menjadi satu bangsa yang dihina oleh kerana kami tidak berpegang kepada agama. Apabila Islam datang kepada kami, Islam memuliakan kami, kami dimuliakan oleh Allah, a'azzalallah. Dan apabila kami meninggalkan Islam, adzallallah, kami dihina oleh Allah. Begitu juga dengan bangsa-bangsa mana di muka dunia pun. Hatta yang berlaku kepada negara Arab di zaman sekarang, yang berkiblatkan kepada Amerika Syarikat dan Yahudi, apa jadi pada negara Timur Tengah selepas mereka kiblatkan diri mereka itu kepada Amerika? Sehingga perkataan yang dikeluarkan oleh orang nombor dua dalam kerajaan Saudi 2-3 hari lepas, disebut bahawa dia akan jadikan negara Saudi ini Eropah yang kedua. Boleh tengok dia punya klip video ucapan dia, Eropah yang kedua. Mana Amerika yang kedua? Atau kita bincang semula tu kena panggil kuliah lain sebut bab politik dunia tu. Cuma saya kait sikit saja.
pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah ini tidak mengubah sesuatu kaum dengan kenikmatan dan kesejahteraan, melainkan kaum itu yang mengubah ketetapan Allah. Berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lepas ayat ni apa ni? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah Taala tidak mengubah ketetapan yang baik yang tetapkan kepada sesuatu kaum, melainkan kaum tersebut yang mengubah ketetapan Allah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan satu benda yang buruk berlaku kepada kaum tersebut, fala maraddalah, tidak ada orang yang boleh menyekat. Itu Allah Taala sebut dalam surah Ar-Ra'd. Kerana Allah Taala telah sebut azab-azab kepada kaumnya. Afa amina ahlul qura ayatiyahum duham wa hum yal'abun. Bagaimana kaum yang ketika mana mereka sedang bermain pada waktu pagi, mereka dihancurkan oleh Allah. Awa amina ahlul qura ayatiyahum duham wa hum yal'abun. Ayat-ayat Al-Quran ni semua Allah Ta'ala terang bahawa binasanya kaum yang lepas oleh kerana dia mengubah ketetapan yang baik yang Allah Ta'ala kurnia kepada dia. Tetapi ada ketetapan yang baik yang kaum tersebut guna, nikmat Allah Ta'ala bagi pada dia, dia boleh jadi kaum yang hebat. Laqad kana fi saba'in fi maskanihim ayah ayyamini wa shimal. Allah Ta'ala sebut negeri Sabak, yang mana kebun negeri mereka itu negeri yang boleh Allah Ta'ala gambarkan sebagai negeri yang indah. Kiri kanan mereka itu kebun dialir dengan sungai-sungai. Hebat. Sehingga Allah Ta'ala sebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang tayyibah, yang baik dan diberi keampunan oleh Allah Ta'ala. Lupa nak perkenal diri tadi. Nama saya Ustaz Khairul Ikhwan, bekas Imam Masjid Alawi. 2 tahun lepas saya pernah duduk di Perlis. Sekarang ni penceramah bebas lah. Di mana-mana orang panggil, saya pergi insyaAllah. Kalau umur panjang, murah rezeki. Termasuklah tuan-tuan yang hadir pada malam ni, kita sama-sama doa pada Allah Subhanahu Taala. Itu sikit sebanyak lah. Umur apa bini, berapa orang anak, apa orang tak usah sebut lah tu. Tu kena pergi di rumah lah tu. Baik. Baik. Kehancuran umat terdahulu disebabkan kekufuran mereka. Pentingnya ambil pelajaran terhadap umat yang terdahulu ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara terang kepada Nabi kita. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Ayat ni Allah Ta'ala suruh baca kepada musyrikin Mekah. Tidakkah kamu tengok kaum Ad, kaum Samud yang hebat? Orang Mekah ni dia rasa dia hebat. Sebab orang boleh mari negeri dia, orang boleh mari buat haji, dia rasa dia hebat. Dan dia rasa dia golongan mulia juga. Tetapi, mu tengok macam mana hebatnya kaum Ad, kaum Samud, yang lebih hebat daripada kamu. Tetapi Allah Ta'ala hancurkan dia. Baik, kita tengok satu-satu. Kehancuran umat Nabi Nuh AS. Kenapa umat Nabi Nuh ni jadi hancur? Manusia hidup lepas pada Nabi Adam ni beberapa kurun, dan Nabi Nuh digelar sebagai Adam Athani, Adam yang kedua. Nabi Adam dia tak ada umat lagi. Allah Ta'ala turunkan syariat kepada dia tu, dia bagi tahu
Dia nabi, nabi bukan rasul. Nabi. Nabi ni man indahu an-nabiyyu man indahu naba'un. Nabi-nabi ni orang yang ada berita kepada dia. Untuk dia ajar pada anak-anak dia, gitu je. Kita ada kaum sebagaimana kaum yang besar. Nabi Nuh ni setelah orang tinggal syariat yang Allah Taala bagi pada Nabi Adam, Allah Taala utus Nabi Nuh di saat orang berderhaka kepada Allah begitu hebat. Baik. Allah Taala berfirman, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. An'ibudullaha wattakuhu wa ati'un. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سورة نوح آيات 1 إلى 4. Dalam Quran ni ada beberapa je nama Nabi Allah Ta'ala pilih sebagai surah. Nabi Ibrahim, Surah Muhammad, Surah Nuh, Surah Yusuf, Surah Yunus, Surah Hud. Tu di antara nama Nabi. Sebab apa Tuhan pilih tu? Allah Alam, kita pun tak tahu. Sebab apa Allah Ta'ala boleh pilih nama-nama tertentu? Baik, Nuh kata, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami mengutuskan Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan seruan dia, ani'budullah, memberi peringatan kepada kaum dia, memerintahkan berilah kaum peringatan sebelum datang azab yang pedih. Allah Ta'ala sebut, wahai Nuh, beri peringatan kepada kaum kamu sebelum datang azab yang pedih. Apa peringatan dia? Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas kepadamu. Ani'budullah wattaqu wa'ati'u. Tiga perkara. Ani'budullah, kamu hendaklah jadi hamba kepada Allah. Ani'budullah ni sembah Allah Ta'ala sahaja, jangan sembah benda lain. Wattaqu, takut hanya pada Allah, bergantung harap hanya pada Allah. Wa'ati'un, dah taat. Ada wa'bud, wattaqu, wa'ati'un. Tiga. Dan manusia yang ada tiga ni lengkap dia. Yang pertama, nak budu hanya pada Allah, tidak pada yang lain. Sebab tu kita minta hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah minta dengan Allah, tak tertunggu orang lain minta. Agama ni bukan syarikat swasta. Nah, nak suruh orang lain, nak suruh orang tu, nak suruh kita sendiri minta Allah Ta'ala. Oleh kerana syaitan duduk dalam hati kita, duduk kata bahawa doa kita ni payah nak terima, kena doa orang lain baru Tuhan terima. Ha tu, kena tipu syaitan tu. Semualah. Bagi ustaz, tak kira Tok Guru, Tok Lebar, Tok Jahir ke, orang Perlis, orang Terengganu, orang Kelantan, bak kena tipu syaitan ni, semua kena tipu. Understand? Orang putih, orang faham ni. Semua kena tipu. Kenapa tak berasa, tak berasa keramat kita minta dengan Allah ni, kenapa? Ya na'budu. Yang kedua, wa taqwa, takut hanya pada Allah. Taqwa hanya pada Allah. Wa ati'una, ta'at pada Allah. Tiga perkara je aku minta pada kamu. Kerana kesan daripada wa'budu wa taqwa, wa'budu wa taqwa wa ati'un, kesan dia, yaghfir lakum min dhunubikum. Ini kesan yang paling besar, iaitu Allah Ta'ala akan mengampuni sebahagian dosa-dosa kamu dan menangguhkan kamu pada setempat waktu yang kamu tentukan. Sunya Allah, ketetapan Allah itu datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersedia untuk mengampuni kamu walaupun kamu pernah buat dosa, kalau kamu ada tiga perkara. Bererti orang yang nak bertaubat dengan Allah Ta'ala kena ada tiga perkara. Wa'bud, wattaqu, wa'ati'un. Kalau dia saja nak sifar saja, astagfirullah, 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 tapi dalam diri dia tu penuh dengan syirik, penuh dengan khurafat, kepercayaan hak karuk maruk yang dia imani, Allah Ta'ala tak terima taubat dia.
Allah tak terima. Sebab akidah ni kena letak di atas jiwa yang bersih. Kalau jiwa tu kotor, nak letak akidah macam mana? Akidah ni duduk pada jiwa yang bersih daripada syirik. Tu awak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kepercayaan kita tidak kepada Allah dan Rasul. Saya percaya ustaz pada Allah dan Rasul. Kalau awak percaya pada Allah dan Rasul, kenapa tak buat Rasul suruh? Saya buat semua dah. Adakah awak buat tu betul-betul hak Nabi suruh? Dah. Ramai awak buat hak Nabi tak suruh. Ha, mana senang ya? Awak sebut asyhadu an la ilaha illallah bermakna awak tauhid, awak kena hindar syirik. Awak sebut Muhammadur Rasulullah makna awak kena amal sunnah, awak kena tinggal bidah. Jadi simple. Mudah saja. Dah kata asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah macam mana? Kalau syirik pun kita adalah jiwa kita, bidah khurafat pun duduk dalam bersaranglah jiwa kita. Macam mana kita nak betul kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Macam mana Tuhan nak terima doa kita? Macam mana Tuhan nak terima solat kita? Dok solat tahun-tahun tak rasa kemanisan solat. Solat itu tanha al-fahsya'i wal munkar. Boleh cegah perkara fahsyak, perkara munkar, tapi dok berperang dengan diri sendiri. Solat itu tidak memberi kesan kepada jiwa, tidak rasa kemanisan apabila kita beriman kepada Allah Taala. Saya selalu buat contoh, kalau kita kata nasi di situ orang jual sedap, kita tak beli lagi tapi air liur kita meleleh dah. Sebab kita rasa sedapnya nasi itu. Tapi bila kita syurga sedap, bidadari sedap, Allah, orang Kelantan kata tak naik gerang. Kalau kita tengok orang perempuan comel-comel, orang bujang tu kan, puasa lain macam, pakcik tak? Sengit juga kepiah tu. Dia rasa lain macam. Kenapa tak rasa begitu bila cerita bidadari? Sebab tidak ada kemanisan iman. Baik, kita balik pada tajuk kita ini. Kemudian, Nabi Nuh alaihissalam memberikan jawapan sebagai disebutkan oleh firman Allah. Nuh menjawab kaum aku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun. Tidak ada. Aku ni amanah Allah Ta'ala nak beri kepada kamu. Tetapi kaum dia fakadzabu fa'anjainahu walladhina ma'ahu fil fulk. Allah Ta'ala sebut surat Al-A'raf ayat 64. Mereka mendustakan Nabi Nuh, kami selamatkan dia dan orang-orang itu di atas bahtera, dan kami tenggelamkan orang yang bersama-sama mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hati. Allah Ta'ala perintah Nabi Nuh buat kapal. Buat kapal bukan tepi laut. Kalau orang tu buat kapal besar di Kuala Perlis, dah sabar. Betul tak? Ni buat kapal atas Bukit Cuping. Nak pergi berlabuh di mana? Orang kata Nabi Nuh ni gila. Nabi Nuh ni gila. Tak betul ni. Buat kapal atas bukit pun nak pergi buat. Macam mana masa tu? Trailer tak ada. Apa tak ada. Nak berlabuh ke pantai macam mana? Tapi Nabi Nuh dia perintah oleh Allah. Sehinggakan isteri Nabi Nuh sendiri pun tidak beriman bersama dengan anak dia. Allahu Akbar. Allah Ta'ala cerita bagaimana kafirnya isteri dia. Allah Ta'ala cerita juga bagaimana kafirnya anak dia ketika mana banjir yang besar. Allah Ta'ala perintahkan supaya bumi ini keluarkan air sebanyaknya. Dan langit itu supaya apa ni curahkan air sebanyaknya. Lalu semua sekali ditenggelam dengan air bah yang begitu dahsyat. Sehingga tidak ada tempat satu pun. Bila anak dia lalu kat tepi perahu, dia kata, ya bunayyar kamana. Ya bunayyar ni satu perkataan yang halus. Orang Perlis saya tak tahulah apa, kalau orang Kelantan dia panggil awal. Boleh faham tu? Ha, awal jangan buat lagu ni. Orang tua-tua ni kalau dia panggil awal tu makna dia sayang sungguh. Dia sayang sungguh. Orang Perlis saya tak tahulah bahasa apa yang perlu digunakan. Ya bunayya ni wahai anak kesayanganku. Irkam ma'ana. Sambut tangan naik atas perahu. Hei, tak mahu, tak mahu. Sebab apa tu? Ada satu bukit lagi tak tenggelam. Nah, bukit Genting, bukit apa, Allah Alam lah. Dia tak sebut bukit apa tu. Satu bukit lagi tak tenggelam nak hidup atas tu. Sedih ni Nabi Nuh. Manusia beriman diproses mula oleh Allah Ta'ala asal daripada yang berada di atas kapal Nabi Nuh itu. Berada di atas kapal Nabi Nuh itu. Bahtera. Bersama dengan binatang-binatang.
Cuma ada cerita Israiliyat lah, apabila tibalah masa bulan Muharram, apa tu pun berlabuh lah, tengok apa-apa ada, ambil-ambil, jadi bubuh Asyura. Ni orang Melayu punya cerita, mari di mana aku pun tak tahu. Apa ni? Tak ada riwayat yang sahih sikit pun. Nak kata Nabi Nuh tu berlabuh kapal 10 Muharram, siapa nak ada riwayat? Semua benda cerita ni, Al-Ghaibiyat, benda yang kita tak nampak, Nabi kena cerita baru tu. Dah tak boleh takwil Nabi cerita ni. Bagaimana Nabi kata Nabi Sulaiman ada 99 orang isteri. Dia pernah tidur satu malam dengan isteri dia. Kita kata, ha, macam mana Pak Cik? Oh, bukan tokak Ali tu, tunggu Ali tu. Dah. Ada orang mempertikaikan hadis ini. Seorang ulama yang hebat di Pakistan dulu. Dia mempertikaikan hadis ini. Dia buka ulama juga, dia tokoh pemikiran. Kalau saya sebut nama, tuan-tuan kenal kok. Al-Maududi, pemikiran, tokoh pemikiran Islam. Dia sebut benda tu. Dia kata, tak munasabah lah, tak munasabah. Dia main tak munasabah, cerita Al-Ghaibiyat. Sehingga para ulama-ulama di Pakistan tu menulis kitab khas untuk jawab apa disebut oleh Al-Maududi. Dalam bab tu, bukan dia tak percaya dah, dia guna akal tu lebih banyak daripada dalil. Ada benda yang boleh guna akal, ada benda yang boleh guna dalil. Kena faham eh? Ibadah tak boleh guna akal. Ibadah kena guna dalil. Sebab semua ibadah Nabi telah ajar pada kita. Tak boleh guna, tak boleh ke Ustaz? Tak boleh. Itu hujah kepala otak kita je. Bukan dalil. Tak boleh ke? Apa salahnya? Apa salahnya tu bukan hujah. Bukan hujah benda tu. Tak, saya rasa tak salah. Mu rasa tak salah. Ibadah ni kena ikut Nabi. Boleh faham tu? Benda-benda mudah nak bagi tahu tuan-tuan. Baik. Kemudian, tu Nabi Nuh habis semua tenggelam. Mak ayah kita, tok nenek kita mari situ. Mari tak kapan Nabi Nuh. Sebab kita ni satu puak ni. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia tu asal satu umat sahaja. Hak beriman kepada Allah, hak tidak kufur pada Allah Ta'ala. Hak duduk atas kapal tu, semua mari situ belakang. Arab ke Cina ke Korea ke Negro ke Negro. Kita tiga Negro. Orang Kelantan dia bila satu, dua, tiga, empat, lima, ne. Hak tu yang hitam tu Negro. Kita tiga Negro, ya tak? Semua mari di situ. Dah macam mana boleh pecah jadi ni, pecah jadi ni. Allah Ta'ala sebut. Aja'alnakum qaba'ila lita'arafu. Aku jadikan mereka itu kabilah-kabilah. Untuk kamu kenal. Ini Cina, ini Arab, ini Melayu. Tidak ada harga Cina, Arab, Melayu. Tidak ada harga di sisi Allah. Yang berharga, inna akramakum indallahi atsqakum. Yang berharga di sisi Allah, iaitu akramakum. Yang paling bertakwa di sisi Allah. Ini paling mulia. Tak kira Cina, tak kira Melayu. Tak paling bertakwa pada Allah, dia mulia. Jadi ada iman, ada tauhid. Baik. Kalau manusia faham benda ni, dia tak akan bergaduh. Dia tak akan bergaduh sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kehancuran umat Nabi Hud. Dari Nabi Nuh, Nabi Hud. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Hud kepada kaum Ad. Wa'ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad itu, aku utuskan orang dia sendiri. Daripada anak beranak dia sendiri, itu Hud. Melawan kezaliman, buat syirik. Dan melawan kerajaan yang zalim, menjajah hamba-hamba Allah ini. Kaum Ad berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih besar kekuatannya daripada kami. Kami ini, Allah mengisahkan perdebatan Nabi Hud dengan kaum dia dalam suratul A'raf, ayat yang ke-65 hingga 71. Sehingga Allah Ta'ala sebut ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami mengutuskan kaum Ad kepada saudara mereka Hud. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Tadi pun anak ibudullah juga, hak ni pun anak ibudullah juga. Sama dia dakwah Nabi ni. Jadi hamba Allah ikut Nabi. Bukan jadi hamba Allah ikut mulah macam mana pun. Asalkan benda tu nampak agama. Asalkan benda tu nampak macam ibadah. Ha, buatlah nak buat apa pun. Mana boleh begitu. Kalau begitu tak ada guna waktu Nabi. Betul tak pakcik? Tak ada guna waktu Nabi.
Tak ada keramat Nabi ni. Kalau Allah Ta'ala kata, kamu kena ikut hamba, nak ikut siapa? Sebab tu dalam Quran, bila ada Muhammad, ada Rasulullah. Sebab nak pastikan Muhammad tu bukan Muhammad lain. Kalau Tuhan sebut Muhammad saja tak sebut Rasulullah, boleh orang tafsir macam-macam. Ni Muhammad kapu aku, ni hak pegang lembu ni. Ni Muhammad kapu aku, hak buat kotak cana ni. Tak tahu siapa dia. Allah Ta'ala sebut Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Mesti Muhammad Rasulullah tu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Inilah khairul ibad. Hak paling baik. Maka Nabi Hud, hei kaum aku, kena ikut aku sebab aku Rasul. Baik. Allah, afala tattaqu? Adakah kamu tidak mahu bertakwa kepada Allah? Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna naraka fi safahati wa inna hilang dah sekejap Kalau mampu telefon ni habis tak ada ceramah lah ni. Ya, okey. Baik, qal mala'ul ladzina kafaru, berkata kaum yang kafir. Siapa dia ni? Al mala'u. Ada juga ustaz dia terjemah al mala'u dengan Melayu. Heran sungguh aku. Dia sebut namalah. Dia kata al-mala'u, mala'u tu, itu Melayu lah tu. La ilaha illallah. Dia mengaji di mana? Siapa dia turun wahyu ke dia ni? Al-mala'u terjemah dengan Melayu. Al-mala'u dalam ayat ni adalah pembesar-pembesar kafir daripada kalangan kaumnya. Orang yang ada pangkat dan kedudukan. Al-mala'u juga disebut dalam doa Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa sebut, ya Allah, Fir'aun, inna Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunia. Fir'aun serta pembesar-pembesar dan pemimpin, kroni-kroni Fir'aun, menggunakan harta benda dan pengaruhnya untuk menyesatkan pengikut aku daripada jalan kamu. Ini al-mala'un. Dia kata, sungguhnya kami benar-benar memandang kamu orang yang kurang akal. Dia kata, ini aku nampak macam gila Nabi Hud. Dan kami anggap kamu termasuk golongan yang sedusta. Qala ya qaum. Nabi Hud kata, wahai kaum aku, tidak ada pada kekurangan akal sedikit pun. Laisa bi safahat. Tidak ada sedikit pun aku ni putus fiuh dan shock wire dalam kepala aku ni. Sekarang rekod bersih. Nabi-nabi ni mesti orang rekod bersih. Dari Nabi. Taklah kata zaman dulu dia ni mencuri ni, bertaubat jadi Nabi. Tak ada. Allah Ta'ala mesti bersihkan rekod dia sebelum jadi Nabi. Nabi Muhammad SAW, Al-Amin. Nabi Yusuf tak pernah terlibat dengan apa-apa, cuma dia difitnah. Nabi apa pun Allah Ta'ala bersih rekod. Sebelum pergi dakwah ni kena bersih rekod. Hatta Nabi Yusuf sebelum keluar daripada penjara, dia suruh orang mari bagi tahu pada dia, kamu bagi tahu dulu kepada raja tu bahawa aku tidak bersalah. Ingat balik macam mana cerita dulu seorang jadi dipotong tangan, kena terpotong tangan dia dengan sebab seorang lelaki. Mau bagi tahu ke raja cerita ni. Maknanya sebelum dia keluar daripada penjara, rekod dia mesti dibersihkan. Supaya senang kerja dakwah dia. Aku tidak kurang akal walaupun sikit, tetapi aku adalah utusan anak walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku merupakan utusan berasul semesta alam. Aku menyampaikan uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Dan aku adalah menyampaikan amanat daripada Tuhanku kepadamu dan pemberi nasihat kepada kamu supaya kamu percaya pada nasihat aku ni. Baik. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahawa datang kepada kamu peringatan dibawa oleh seorang lelaki antaramu, mana lelaki daripada keluargamu sendiri, daripada manusia sendiri, memberi peringatan kepadamu. Dan ingatlah, kamu di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti penguasa. So lenyap kaum Nuh,
Dan Rab telah melebihkan kekuatan tubuh perwatakanmu daripada kaum Nuh itu sendiri. Maka ingatlah nikmat ini dan supaya Allah, supaya kamu dapat beruntung yang besar. Kena ingat nikmat Allah Ta'ala bagi pada kamu. Sebelum pada ni ada dah orang kena siksa. Itu kaum Nuh. Kamu lebih daripada dia, tubuh kamu, hebat kamu, kekuasaan yang kamu ada, ingat. Keberuntungan yang kamu dapat ni nikmat Allah yang kamu kena balas dengan taat pada Allah. Mereka kata, qalu ajitana lina'budallah. Dia kata, apakah kamu datang kepada kami agar nak suruh kami sembah Allah Ta'ala sahaja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami. Memari pada kami ni semata-mata nak membatalkan adat turun-temurun nenek moyang kami. Sama ke tak zaman sekarang dengan hujah orang zaman sekarang? Sama ya? Awak mari nak sebut perkara begini, dah saya dah buat lama dah begini ni, begini. Orang tak kira lama sekejap pakcik, orang kira ni agama. Allahu Akbar. Takut banyak bersoal jawab dengan Allah. Tu je. Kita kalau boleh mati ni tak mahulah soal jawab banyak dengan Allah, betul? Lepas tu orang tanya, dah macam mana hak dulu berdosa? Berdosa tak berdosa tu dia punya pasal Allah Ta'ala, apa dosa dia? Mungkin dia tahu banyak tu, dia amal banyak tu. Mungkin Allah Ta'ala ampun dosa dia. Allah Ta'ala maha pengampun. Tapi kita ni, apabila tahu, kena mengaji. Sebab tu kita kena mengaji. Dan tuan jangan rasa bahawa semayang kita dengan tanpa mengaji ni Allah Ta'ala nak terima sangat. Jangan ada rasa gitu. Pandai semayang kena tiru orang semayang. Bukan pandai semayang kena mengaji semayang. Kalau ustaz-ustaz mari mengajar semayang di masjid tu tak apa nak mari. Dia kata pula, ustaz tu ajar apa semalam? Ajar semayang je. Dia kata. La ilaha illallah. Dah kesembahyang itu tiang agama. Dia duduk semayang puluh-puluh tahun duduk semayang gitu. Duduk sambil Allahu liman hamidah, Allahu akbar, semayang, assalamualaikum, assalamualaikum. Tak ada rasa apa. Dia minta ke darah tu pun rasa kenyang. Tak maaf lah eh. Saya kasar sikit sebab tubuh besar. Tentuan makan nasi rasa kenyang tak? Rasa kenyang. Tidur dengan isteri rasa happy tak? Oh rasa happy. Tapi semayang rasa apa semayang? Makan nasi, tidur, isteri tu nikmat dunia. Semayang rasa apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Tak ada rasa apa duduk. Oh. Nah, ha? Tok imam pun senyap, makmum pun senyap. Nak kata zikir. Begitu sebab. Zikir pelan-pelan. Dah zikir ada dah. Lampar depan ni, zikir sama seorang. Lepas tu, hak kita sendiri. Semayang bangun tengah malam, semayang tahajud. Apa tak ada rasa terdetik di hati nak bangun tengah malam, semayang tahajud tidak ada. Lepas tu, tanya apa cik, mati masuk syurga? Oh, syurga lah. Syurga apa, mabuk ketum ke ni? Mu ni mabuk ketum, bukan nak syurga begitu. Dah. Duk angan-angan kena tipu ke iblis. Puluh-puluh tahun iblis nak tipu. Syaitan nak tipu puluh-puluh tahun. Kelazatan solat tu tak rasa. Tak rasa lazatnya semayang. Dia tak rasa apa duduk gitu. La hawla wa la quwata illa billah. Kita baca kisah-kisah sahabat semayang. Dia rokok lama, dia sujud lama. Sahabat-sahabat semayang. Sampai ke anak panah, di betih dia ni mari. Pop, betih. Tak sedar. Lepas semayang baru sedar. Kita bukan anak panah. Nyamuk sekor je. Dah, duduk gitu sini. Tink duduk sini. Duduk tengok gitu. Nyamuk. Duduk rasa geli-geli apa tak tahu. Sahabat semayang siapa tak sedar. Tak sedar tu kenapa? Lazatnya semayang. Sebab tu semayang dia sebut dua. Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Semayang khashi'un. Satu lagi. Alladhinahum fi salatihim hayuhafizun. Semayang khashi'un dan semayang yang dijaga. Jaga waktu, dia jaga tertib, jaga tumakninah, jaga bacaan. Dua-dua ni kena mengaji berlaku. Dapat khashi'un dengan hafizun, kena mengaji lagi. Apabila dua ni berlaku, barulah dia ada salatihim da'imun. Dia rasa semayang ni mengikat perhubungan yang rapat di antara dia dengan Allah. Salat ni tiga benda je Tuhan sebut dalam Quran. Da'imun, hafizun, khashi'un.
Dah kita solat macam mana? Solat. Duk tengah sembahyang Allahu Akbar. Lima lagi. Kunci tak situ dia. Duk tengah sembahyang makcik. Siap goreng ikan, tanak buluk makan durian. Tengah sembahyang tu. Nampak ni? Tidak memberi kesan kepada jiwa, tidak merendahkan ta'abbud kita kepada Allah. Allah. Mudah-mudahan Tuhan nilailah sembahyang kita duduk sembahyang selama ini, mudah-mudahan Tuhan nilai. Kalau Tuhan tak mau nilai. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang itu diangkat oleh para malaikat, dibawa-bawa seolah-olah bawa satu benda barang yang stone cold gitu. Bawa depan Allah Taala, sapar depan Allah, bom, Tuhan lepas mula temu korang. Kita tak rasa apa. Relax je. Dia tak rasa apa. Duk makan nasi, makan budu, makan sambal gitu. Tak rasa bahawa semayang kita dilempar atas muka. Pum. Tak rasa. Kalau rasa begitu, bekok habis muka sorang-sorang. Nak? Tapi tak. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia rasa semayang itulah hubungan yang paling baik dengan Allah Ta'ala. Itu je aku suruh kamu. Aku takut ditimpa azab. Oh, mereka tak dengar. Setelah itu Allah Ta'ala mendatangkan azab kepada mereka, maka tatkala mereka melihat azab berupa awan yang menuju ke lembah-lembah, mereka berkata, inilah hujan yang Allah Ta'ala turunkan kepada kami. Bahkan bukan hujan, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada mereka azab yang mereka minta segerakan, itu angin yang mengundang azab yang pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Dan jadilah mereka kehilatan, tidak kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikian kami beri balasan kepada kaum yang berdosa. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut azab macam mana? Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam fusuma فَتَرَى الْأَرْضَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَوْيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Adakah adapun kaum Ad, maka kami binasakan mereka sor-sorin dengan angin yang sangat kuat, yang kuat, yang sejuk dan amat kencang. Bila tu? Selama 7 hari dan 8 malam. 7 malam, 8 hari. Terus menerus. Angin ni disebut dengan perkataan rih, disebut dengan perkataan riyah. Dua perkataan dalam Quran. Kalau rih, angin yang azab. Kalau riyah, angin yang nyaman. Wa arsalna ar-riyah lawaqi, Allah Ta'ala sebut aku kirimkan angin. Angin tu angin yang nyaman, hidup boleh minum kopi petang-petang tak? Itu angin yang kita nak. Ni angin yang kita tak mahu ni, angin yang mari kencang. Habis terbang rumah orang, yang tak mau. Allah Ta'ala kirim angin tersebut pada kaum Ad. Baik, dua kaum. Yang ketiga, kehancuran kaum Nabi Saleh. Baik. Kaum Samud bagi Saleh ni, terkenal tinggal di daerah nama Al-Hajar, berada di antara Hijaz dengan Tabuk di kota Madinah. Hijaz, Madinah dengan Tabuk. Mereka adalah setelah kaum Ad dan mereka menyembah berhala. Ya Allah. Allah Ta'ala utus Nabi Saleh. Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullah. Sama juga. Wahai kaum aku, Allah Ta'ala utuskan Samud, saudara mereka Saleh. Allah Ta'ala guna berkata akhahum, saudara mereka, maknanya anak beranak mereka sendiri, manusia sama macam mereka, keturunan mereka sendiri. Mungkin kalau utuh orang lain, kamu ni orang luar nak pergi mana ni? Nak cakap begini. Tapi kaum kamu sendiri yang kamu kenal daripada kecil. Qala ya qaumi ibudullah, wa kaum aku sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tak dengar juga, tak mau sembah Allah Taala juga. Apa yang dia minta dengan Allah? Dan dia ni hebat ni, kaum ni. Kaum Samud ni hebat. Dia boleh pahak bukit gunung ganang buat rumah. Hebat. Dia minta dengan Nabi Saleh, dia kata, kalau mau betul-betul Nabi ni jenis ikut minta benda ni. Nah, kalau ikut politik tak apa, ikut minta benda. Ikut agama jangan. Nah, kalau ikut politik contoh, saya ikut awak ni, nak pangkah awak ni, awak nak bagi apa? Tak apa, minta banyak gitu.
Pangkoh belum tentu kita nak pangkoh siapa. Boleh faham tak cik? Sikit iklan sikit tu. tapi ikut agama jangan, ikut agama jangan. Ikut Nabi nak boleh apa, ikut Islam nak boleh apa, ikut sunnah nak boleh apa, boleh syurga. Baik. Ginilah kau mudah-mudah soleh, kamu buat keluar lah. Bukit ni buat keluar seekor unta. Dia minta benda tak benda sabar. Kalau kambing beranak unta benda sabar. Sama-sama binatang. Unta beranak kuda ke benda sabar lagi. Sama-sama binatang. Ni sebiji bukit hak besar buat keluar unta. Nabi Saleh minta dengan Allah Tuhan terima. Dan unta hak betina tu dia boleh ambil manfaat, ada susu lagi. Buat jadual masa ni nak rehat, masa ni ambil susu. Oh, dia khianat juga. Cara dia khianat dia, kalau kita buka tafsir Tabari dan sebagainya, kaum dia kerak depan kaki kanan, belakang kaki kiri. Kalau tu nak duduk macam mana? Jahat. Dan akhirnya dia bunuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan dia. Mula-mula cara macam mana Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan dia? Baik. Dengan cara halilintar dan suara yang kuat daripada langit menimpa ke atas mereka, tempikan itu menggoncangkan rumah-rumah mereka dengan suara yang keras. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa akhadathum sayhatu musbihin, maka mereka dibinasakan oleh suara yang kuat itu yang masuk dalam telinga mereka sehingga hancur semua sekali di kala waktu pagi. Malam-malam masuk ke dia buat maksiat semua sekali, esok pun bergelimpangan mayat-mayat mereka hasil daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Baik. Itu tiga kaum yang kita dapat ambil pelajaran pada malam ini. Baik, satu kaum lagi. Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan kaum Lut. Yang ada penyakit jiwa yang ada pada kaum Lut, iaitu suka sesama jantina. Allah Ta'ala hancurkan juga kaum Nabi Lut. Yang Allah Ta'ala balik muka bumi. Dan perbuatan itu yang pertama dibuat atas muka dunia ini, iaitu Nabi Lut. Apa ni, kaum Nabi Lut. Nabi Lut, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, hatta siapa dia? Isteri dia, anak dia sendiri. Isteri dia membocorkan rahsia bahawa ada orang yang cantik, dua orang lelaki yang ada dalam rumah Nabi Lut. Tapi Nabi Lut tak tahu. Hak mari tu malaikat Nabi Lut pun tak tahu. Bermakna Nabi tak tahu benda raib ni. Malaikat mari. Dua-dua tu. Lepas bagi tahu, baru tahu. Bahawa tetamu dia tu malaikat. Diancam. Macam-macam ancaman yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kaum Nabi Lut, tapi mereka tetap tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak ambil tahu langsung berkenaan dengan ancaman hak Nabi Lut bagi tahu pada mereka. Allahu Akbar. Apa yang jadi kepada mereka di balik bumi ini untuk mereka? Oleh kerana apa? Oleh kerana mereka tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana mereka sendiri buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala ranapkan mereka. Itu bagi kaum Nabi Lut. Baik. Orang zaman sekarang ni disebut LGBT. Negeri kaum Lut ni negeri Sodom di Palestin. Seterusnya Allah Taala sebut lagi kehancuran bagi kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Umat Nabi Syuaib, penduduk kota Madian, menyembah pohon, pohon aikah. Dan mereka suka sangat tipu dalam perniagaan. Curang dalam masalah timbangan. Wa ila Madian akhahum Syuaiba, pada kaum Madian itu kami utuskan saudara mereka Syuaib. Dia berkata, hai kaum, aku sembahlah Allah. Juga dia kata, ani'budullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan lagi saya daripada. Jangan kamu kurangi tekatan timbangan, jangan. Wa ya qawm, wahai kaum aku, cukuplah.
Cukupkanlah tukaran dengan timbangan dengan adil. Jangan kamu merugikan manusia terhadap hak mereka. Dan jangan kamu buat kejahatan di muka bumi dan buat juga kerosakan di atas muka bumi. Baqiyatullah khairul lakum. Sisa keuntungan dari Allah lebih baik bagi kamu kalau kamu jujurlah masalah perniagaan ni. Dan kamu serta orang-orang beriman. Dan aku bukannya seorang penjaga ke atas diri kamu. Aku hanya Nabi. Qalu ya Syu'aib, mereka kata wahai Syu'aib, apakah solatmu menyuruh kamu? Apakah solatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Atau melarang kami buat apa yang dikehendaki dengan harta kami? Maknanya kami buat ni, sembah benda ni, hak bapak-bapak kami sembah. Kami buat pesan meniaga begini ni, kami meniaga, bukan mu meniaga, harta kami ikut kami. Tu dia jawab. Dan kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Kamu ni orang baik-baik. Jadi tak salah kamu kata kamu jahat, biarlah kami jahat gini. Kita pernah dengar kata, biarlah. Awak kata saya neraka, biarlah saya puas hati masuk neraka. Tu. Puas hati masuk neraka macam malaikat jaga neraka tu pok menakan dia. Nah, awak dah kata-kata sunnah ni biarlah, kata kami buat bid'ah tak apalah, kami nak mati dengan bid'ah ni. Tu dia. Tak apa, silalah nak mati dengan bid'ah. Nah, esok kamu tahulah macam mana muka kamu tu. Ya Allah, Syu'aib berkata, hai kaum aku, bagaimana fikiranmu? Ya kaum, ara'aitum. Dia ajak ke berfikir. Bagaimana fikir aku mempunyai bukti daripada Tuhanku? In kuntum ala bayyinatin min Rabbi. Aku ada bayyinah. Aku sebut ni bukan saya saja. Bayyinatin min Rabbi adalah bayyinah, makna keterangan daripada Allah Ta'ala. Patut kamu nak menyalahi apa yang aku perintah sedangkan bukti ada? Baik. Tuan-tuan, segala benda atas muka dunia ni perlukan bukti. Seorang inspektor polis yang ketar lutut dia bila masuk mahkamah, dia jadi bahagian pendakwa kerana ni, kerana hakim tu tanya. Peguam tu tanya sungguh. Tanya sungguh, inspektor tak boleh kata apa. Apatah lagi hak jenis sing-sing tu. Nah, kalau kita tengok cerita Hindustan tu lah. Bagaimana awak ni dia bercakap tersedap ketar polis tu. Sebab ada bayinah, ada bukti. Baik. Nabi ni bawa bukti. Bila Nabi mati, siapa dia? Sahabat. Bila sahabat apa? Tabi'in, tabi'in. Sampai bukti itu kepada kita. Maknanya kita kata ini ibadah yang Nabi buat. Ni dalilnya pakcik begini. Ni buktinya begini. Oh, bukti tak bukti. Saya dah buat ni lama lah. Itu dia. Jaga baik-baik. Takut jadi kau Nabi Syu'aib. Dan aku tidak berkehendak mengejar. Aku tidak kehendak mengerjakan apa yang engkau larang kamu daripadanya. Aku tidak bermaksud kau cari mendatangkan kebaikan kepada kamu. Dan aku tidak, dan tidak ada taufik bagiku melainkan pertolongan daripada Allah. Dan aku tidak mahu harta kamu, aku tak mahu. Dan aku nak suruh kamu jadi jujur. Dan aku datangkan keterangan kepada kamu, bukti. Kamu nak apa lagi? Allah. Ya kaum, wahai kaum aku, janganlah kamu menentang aku. Jangan hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu jadi lebih jahat sehingga kamu ditimpa azab. Jangan. Mu melawan aku ni sampai mu jadi jahat sebagaimana kaum Nuh, kaum Saleh, dan sedang kaum Lut tidak boleh dijauhkan tempat daripada kamu. Wama qaumi Lut minkum ba'id biba'id. Tidak jauh. Kamu boleh kita tengok, pergi jenguk sikit apa yang kaum-kaum tu buat dan apa yang mereka dapat. Sebab apa mereka tidak disebut lagi nama pada hari ini? Sebab apa? Astaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Oh, bagus Nabi Syu'aib. Dia kata wastaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Tu je Nabi. Mohon ampunlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Hari ni kita azan lewat sikit lah. Tak apa dah. Lepas ni azan, lepas tu tu qomat. Dia kena azan. Tak leh. Kerana ada hadis. Kerana azan itu bukan tanda masuk waktu. Azan tu kena nak solat. Lewat macam mana pukul 10, pukul 11 pun azan. Tu cara dia. Daripada Nabi SAW. Nabi begitu. Kena azan dulu. Biar setan lari dulu nak azan ni. Setan duk banyak dalam tubuh ni. Tu tengok jam. Tak sudah lagi ustaz ni. Mangkuk hayun. Dah. Kita nak halau waktu dulu.
Nak halau dulu, lepas tu kita pun sembahyang, tak apa. Jangan bimbang. Makanan tak lari kalau ada makanan malam ni. Astaghfirullah Rabbakum. La astaghfirullah, dia kata. Mohonlah ampun kepada Allah. Summa tubu ilai, bertaubatlah kepada Allah. Inna Rabbi rahimul wadud. Rahim al-wadud. Ni dua perkataan. Rahim yang amat pengasih, ya Rahim yang amat penyayang, lagi mengasih. Rahimul wadud. Allah Ta'ala ni penyayang lagi maha pengasih. Dia kasih dan dia sayang sungguh pada orang bertaubat pada dia. Qala ya Syu'aib. Dia kata, ya Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Dia kata, aku tak tahulah kamu kata apa ni, aku tak faham. Bukan tak faham. Buat-buat tak faham. Bukan dia tak faham. Jaga orang buat-buat tak faham ni. Orang buat-buat tak faham ni, orang yang kadzabu bi ayatina. Membohongi ayat Allah Ta'ala. Sebab dia tahu. Meletus sebab ada dalam dia ni zulman, kegelapan, hikdan, ada dengki dalam hati dia, yang menyebabkan dia tak terima kebenaran itu. Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Entah harta pun tak ada mana mu ni. Dan kami, dan tidaklah kerana keluargamu, tentulah kami telah merejam kamu. Sedang kamu pun bukanlah orang yang berbiwawa di sisi kamu. Bukan orang hebat sangatmu. Tapi kalau tidak malu kepada keluargamu, apa cah muka ni aku buat. Dia kata gitu. Qala ya qaum, Syu'aib kata, hai kaum aku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Dia tanya. Adakah kerana mu ni malu kepada keluargaku lebih pada Allah Ta'ala yang menjaga kamu, sedang kamu dijadikan sesuatu yang terbuang di belakang? Sesungguhnya pengetahuanku, Rabku meliputi segala apa yang kamu kerjakan. Ya kaum, dia berkata, hai kaum aku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Ya kaum, i'malu ma ala makanatikum. Mana? Ikut mu lah, gitu. Hanya ada juga Allah Ta'ala suruh jawab begitu. Dalam Quran ini macam-macam jawapan dia ajar pada kita. Nabi pun dia ajar gitu. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Mungkin saya cakap banyak lah, Abu Jahal, mungkin betul, mungkin aku salah, mungkin aku betul, mungkin aku salah. Nak tahu siapa betul, siapa salah. Dah aku beritahu betul, mungkin kata salah juga. Oh, kita tunggu dulu siapa dia mati esok. Kita depan Tuhan siapa dia betul, siapa dia salah. Nak bahas dengan orang gitu ya senang. Kalau kita bagi dalil tak reti, bagi dalil tak reti, ikutmu lah. Gimana gitu? Nak buat apa buat lah. Tapi mu tunggu mati esok, mati mu WhatsApp aku. Kalau boleh lah. Tak boleh. Tu yang mati menyesal tu. Nak balik semula ke dunia tak boleh lah. Ya Allah. Ikutmu nak buat apa? Sesungguhnya aku berbuat apa yang aku suka. Baik. Kita hari ni, ikutmu, ikutmu. Kelak akan kamu tahu siapa ditipu azab yang menghinakan, siapa berdusta, siapa betul, dan fartaqibu. Tunggulah azab Allah. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Aku nak tengok macam mana kamu diazab oleh Allah. Dan Nabi marah, tuan-tuan, tak ada apa. Kemurkaan Allah. Walamma ja'a amruna, tatkala datang azab, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang beriman bersama mereka dengan rahmat kami. Dan orang-orang yang zalim kami binasakan dengan satu suara yang mengunturkan mereka. Dan jadilah mereka berlimpangan di tempat tinggal mereka sendiri. Seolah-olah tidak pernah berdirinya satu kampung pun di situ. Dan ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madian. Sebagai kaum Samud telah binasa. Kaum Samud Madian, serupa Tuhan buat. Sakan juga, tidak ada orang tinggal di situ. Umat Nabi Muhammad ni Tuhan bagi rahmat sungguh. Ada hadis yang Nabi sebut. Nabi minta dengan Allah, ya Allah, jangan jadikan umat aku ni kafir dengan sebab dia susah jadi kafir. Minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima. Tak ada lagi orang susah-susah sampai jadi kafir. Kafir itu dengan sebab dia, bukan sebab susah. Sebab apa? Susah boleh pergi ni, maib, boleh minta. Boleh minta zakat, boleh minta apa. Susah orang pakat bantu. Tuan-tuan, susah tak apa. Mari, dulu ada tu kan, ada apa, dalam TV3 tu, Bersamamu. Tengok tak? Dia mari dengan van dia tu, tidak ku pinta lahir ke dunia. Dia pun tengok muka tuan dia menangis sikit, tunjuk rumah dia basah kambing semua. Oh, jadi rumah batu.
Kaya pada kita lagi. Nampak ni? Sekejap je orang tolong. Bahawa Palestin mana Rohingya, mana semua orang tolong. Tu bala. Orang panggil bala pada umat dahulu. Tak kena pada zaman sekarang. Saya tak ingat hadis tu tiga tu apa. Tapi hak saya ingat bahawa Nabi SAW minta hak nombor tiga tu Tuhan tak terima. Ya Allah, mutlak jadikan umat aku jangan berpecah belah sama sendiri. Jangan berkelahi sama sendiri. Allah Ta'ala kata minta maaf ni aku tak terima. Dan ulama' bila menafsirkan benda ni, dia kata apa? Dia kata yang ni lah merupakan bala kepada umat Nabi Muhammad. Berpecah berkelahi sama sendiri. Sebab tu dalam Quran, nak suruh bersatu, nak suruh bersatu ni, macam-macam ayat dalam Quran. 1,400 tahun dulu, orang duk sebut bersatu ni, sehari dua ni je. Nah, Nuh, zaman Quran turun dulu pun suruh bersatu dah. Bukan sehari dua ni je. Nak faham-faham, tak faham sudah. Itu di antara kaum-kaum yang terdahulu. Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka semua dengan sebab apa tuan-tuan? Dengan sebab satu je, mereka kufur kepada Allah. Baik, akhirnya kita buat kesimpulan. Kesimpulannya Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini seolah-olah penangguhan. Penangguhan macam mana? Allah Ta'ala bagi umat Nabi Muhammad ini supaya balik pada Allah sungguh. Dah tak pernah lagi kita dengar perkara yang kedua tadi, ya Allah, mohon jangan timpakan azab sebagaimana azab yang terdahulu. Hak Nabi minta tadi. Yang pertama, jangan kafir sampai miskin. Yang kedua, jangan azab bagi umat terdahulu. Memang tidak ada. Dah tu ustaz wak mari semua tu, banjir besar tu, tu semua orang panggil ujian daripada Allah. Bolehlah sebut bala juga. Balak ni, kita duk faham bala begitu. Daripada perkataan ujian, balak ni ibtila, ujian. Tapi ada lagi orang hidup. Mari tsunami di Aceh tu orang mati semua tak? Ada lagi orang hidup. Walaupun kapal tu naik sampai ke atas bukit. Boleh kita tengok di Aceh tu muzium tsunami. Saya tak pernah pergi lagi, tapi kawan saya pergi, ditunjuk gambar pada saya. Kapal besar tu naik atas bukit. Ada lagi orang di Aceh? Ada. Di Bali, gempa bumi begitu hebat. Ada lagi orang? Ada. Ada lagi. Allah tak lari. Dan ada lagi orang dihidup kat Allah Ta'ala. Walaupun tok nenek dia tu tak ada dah. Adik-beradik dia mati, dia sorang-sorang. Tapi dia dihidup kat oleh Allah. Kau A, kau Samud ada lagi? Ada dah. Hancur semua. Kau ada duk jual goreng pisang tu situ. Ustaz tu kau A tu. Tu orang Kelantan tu. Tu bukan kau A. Tu duk jual nasi kabu tu ustaz. Tu orang Thailand tu. Dah. Tidak ada lagi kau A, kau Samud. Tidak ada. Kerana Allah Ta'ala fadammarnaha tadmira, Allah Ta'ala hancurkan semua sekali. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur pada Allah. Kerana pintu keampunan tu diberi keluasan seluasnya Allah Ta'ala sebelum nyawa duduk sini. Bila nyawa duduk sini tak ada lah. Fir'aun nak mati, dia nak beriman pada Allah. Aku beriman kepada Tuhan Musa wa amat Bani Israel, dan apa diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, aku jadi orang Islam dah. Dia mengaku dia Islam. Al-ana. Asal dia hal-ana. Dia buang perkataan hal jadi al-ana. Adakah sekarang kamu nak beriman wahai Firaun? Wa qad kunta wa kuntum al-kafirin, mulamu hapala kapil. Kau lawan Nabi Musa, aku jadi Nabi Musa mu. Kamu nak mapuh tu pandai, kamu nak beriman. Mapuh situ ulamu. Mana gitu? Mapuh Fir'aun tak ada apa. Hina pula tu. Nuh, harta dia tinggal ke orang lain. Gi mati mana? Gi mapuh mana? Mapuh dalam laut tu. Sungguh kalau orang tu kaya tak? Kalau mati di rumah, bahasa lega sikit bahasa. Puas hatilah kalau mati, walaupun malaikat tanya banyak. Betul tak? Oi, tapi kalau kaya mati aksiden, oh rasa sedih. Mati tengah jalan. Tidak mati di rumah, mati juga sama je, malaikat ambil nyawa mana-mana sama je. Tapi nak sebutnya, mati di rumah ni paling kurang ada juga isteri tukar picik. Isteri tu kalau letak air. Betul? Kalau mati di hospital tu. Bila duduk nafas duduk gitu, mesin duk tung 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 habis dengan isteri keluar. Nurse hak comel pun tak nampak lah masa tu. Masa duk test darah tu tengok juga hak comel tu. Macam bidadari, macam cerita orang Sudan lah. Tak nak dengar cerita orang Sudan. Orang Sudan ni
Dia buat haji, sampai di Jeddah tu nak balik tu dia pengsan. Dia pengsan. Nurse di Jeddah, hospital Jeddah ni comel-comel pak cik. Ha, kalau pak cik girak tahulah. Hak kecil manis pun turun tu. Dah, dari Sudan tu pun pengsan di airport sampai-sampai di hospital. Duduk gitu. Nurse cantik-cantik sebelah ni. Nurse tu kata, pak cik, bangun pak cik. Pak cik nama apa? Dia pun tengok. Dia kata atas dunia mula nama Abdullah. Dia kata dia enggak duduk syurga dah. Sebab dia cantik-cantik. Comel-comel ni. Dah ingat duduk syurga dah. Apa duduk hospital. Allahu akbar. Tu ceritalah bukan hadis tu nak cerita. Jadi Allah memberi ruang kepada kita untuk bertaubat. Sebab tu saya baca pelajaran umat yang terdahulu ni tujuannya supaya kita ambil pengajaran. Bahawa pintu taubat kepada umat Muhammad itu luas. Manusia siapa sahaja rasa berdosa dengan Allah, istighfar, bertaubat dengan Allah, Tuhan terima. Yakin Tuhan terima. Kerana Allah Ta'ala janji bahawa dia terima. Dengan syarat taubat itu menasihati diri kita. Mudah-mudahan tidak jadi kita sebagai umat yang kita bacakan ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Sebelum akhir saya buka soalan, takut-takut nak tanya berdasar kepada apa yang saya kuliah ni lah. Nak, ha, siapa-siapa nak tanya, boleh tanya. Kalau tak boleh jawab tu, saya suruh Datuk Mufti jawab. Mungkin tanya dia lah, sebab dia mufti lah. Ha, jadi, siapa-siapa nak tanya, saya buka soalan. Lebih kurang 5 minit. Siapa-siapa apa soalan yang berdasar pada saya mengajar ni, tak faham di mana. Boleh insyaAllah. Ya Allah. Itulah insyaAllah terjumpa lagi di masa akan datang. Kalau tak ada soalan, saya minta maaf banyak-banyak terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita di syurga Allah Ta'ala di hari akhirat. Mufawidu amri Allah inna Allah basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.